pengalaman pribadi, emang dulu pengalaman pribadi kamu pernah gak sih ngerasa susah lamar kerja? Pernah. Masa? Pernah, jadi memang waktu itu akhirnya bisa masuk ke media itu tuh gara-gara waktu akhir perkuliahan aku ikut Taman Uni Jakarta kan. Oke. Jadi itu kayak bisa dibilang sekedar quote on quote magang lah di dunia komunikasi. Gitu, akhirnya itu yang mendasari untuk akhirnya bisa okay, anak ini masuk gitu. Tapi banyak temanku juga yang mau cross karir ya atau pivoting nih, misalnya jurusannya apa, karirnya apa gitu. Cuma bermodalkan jurusan aja tuh sulit gitu tanpa benar-benar dapat kesempatan hands on di dunia profesional gitu. Jadi waktu dulu sih susahnya itu waktu dapat nyari magang gitu. Aku kan memang udah pengen magang tuh gak di jurusan aku ya. Tapi untuk dapat itu tuh susah banget gitu. Nah, untungnya sekarang kan udah banyak ya program-program di universitas tuh yang kayak membekali mahasiswanya gitu. Gak hanya kuliah. Nah, kalau dulu kan jabatan aku gak ada tuh. Jadi ya udah akhirnya aku harus cari di luar gitu.